Pak, bisa dijelaskan sejak kapan jembatan ini sangat membahayakan bagi warga, Pak? Sebetulnya sudah lama membahayakan karena jembatan ini kan nggak permanen gitu loh. Iya. Kalau dibangunnya dulu? Dibangun dulu, dulu masih bambu. Bambu ya? Iya, bambu. Kalau kena apa itu ada banjir gitu, wah takut nggak mari jalan. Oh gitu ya? Iya. Kalau pas besi ini kapan ini, Pak? Ini kalau mengganti bordes ini tahun 2000. 2000 ya? Iya, 2000. Pak, jembatan ini menghubungkan daerah mana sih, Pak? Ini perbatasan antara Kota Madya yang sebelah timur itu Kepo. Madya Kepo, yang sebelah barat ini Desa Siturejo buat Kampung Baru. Wagir, Pak ya? Iya. Merupakan wagir ya? Pak, yang memasang tanda larangan jembatan apa itu sinten nih, Pak? Ini anu Pak RT. Pak RT karena sepakatan sama warga, lalu banyak itu membahayakan. Jadi orang lewat itu satu persatu. Gitu. Kalau dulu pernah dilewati sepeda motor nggak, Pak? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Nggak pernah, cuma warga saja gitu. Iya, warga itu aja dituntun. Gantian gitu, Bang? Iya, gantian. Kalau selama ini ada nggak sudah mengeluhkan ke pemerintah atau seperti apa, Pak? Sebetulnya sudah sejak tahun 2000 itu sudah mengajukan ke pemerintah. 2000 tapi, ya? Iya, tapi nggak ada